Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan unboxing barang yang habis gue beli kemarin. Ini adalah sebuah strap dari Apple Watch. Oke, di sini gue beli banyak macam ya. Ini ada 4. Ini warnanya ada abu-abu, ada ininya biru. Terus ini selanjutnya ada grey. Terus di sini ada warna orange. Terus di sini ada kayak warna kuning dan warna kayak krem gitu ya. Dan ini untuk warna hijau army kayak gitu. Oke, sebelum kita pasang strap jam ini, yang pertama kita buka dulu untuk Apple Watch-nya. Ini adalah Apple Watch seri 8 dan kemarin gue beli dengan harga itu sekitar 7 juta rupiah. Oke, untuk jamnya seperti ini. Sebenarnya gue juga udah mendapatkan strap yang seperti ini ya, yang dari karet. Tapi kamu gue kayaknya nggak enak ya, jadi gue beli strap tambahan biar kita juga bisa bervariasi ya untuk penampilannya. Nggak cuma strapnya warnanya seperti ini, tapi bisa ganti-ganti dengan warna krem, warna grey, atau warna abu-abu biru seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita buka jamnya. Oh ya, untuk Apple Watch yang seri 8 ini sekarang lagi diskon ya, dari harga 8 juta setengah sekarang hanya menjadi 7 juta rupiah. Oke, untuk jamnya ini ya, langsung aja kita keluarkan dari tempatnya. Oke, seperti ini jamnya, keren banget, kecil tapi mahal ya. Sekecil ini harganya sekarang 7 juta rupiah. Kemarin sebelum didiskon malah harganya 8 juta setengah, itu mahal banget ya. Tapi sekarang agak berkurang, lebih murah karena mendapatkan diskon 17% menjadi cuma 7 juta rupiah. Oke, yang pertama yang akan gue coba adalah yang ini, karena ini adalah yang favorit gue ya, dengan warna grey dan ada orange di atasnya. Oke, jadi untuk strapnya seperti ini, bahannya lembut ya, dan ini harganya murah ya, soalnya ini bukan yang asli original Apple. Kalau yang asli itu harganya 800.000 dan ini cuma 37.000 rupiah. Jadi kayaknya sayang banget ya 800.000 cuma buat beli kayak ginian satu doang lagi. Nah, kalau ini cuma 37, jadi gue bisa beli macam-macam. Jadi bisa banyak warna ya, daripada hanya satu harganya 800.000 rupiah. Oke, jadi ini modelnya direkatkan kayak gini ya untuk menguncinya. Oke, yang pertama langsung aja kita ambil jamnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita masukkan, di sini kan ada lubang ya. Ini ada lubang, langsung aja kita masukkan ke sini. Oke, jadi ketika pas di tengah, dia udah nggak bisa ditarik-tarik lagi karena dia langsung udah ngunci. Oke, selanjutnya kalian pasang di sebelahnya juga. Tinggal kalian masukkan aja ya, nggak perlu ada yang dipencet-pencet. Oke, jadi gampang sekali kan cara memasang strap jamnya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Keren banget. Cocok ya dengan jam yang gue punya ini, strap warna abu-abu, ada dominasi oranye di sini. Oke, untuk memasangnya juga kalian gampang aja ya, tinggal kalian kendorin. Oke, terus kita tempelkan aja. Oke, oke, jadi keren banget ya untuk strap jamnya yang warna grey ini. Oke, jadi untuk Apple Watch ini, ketika jamnya itu kita lihat, maka dia akan otomatis nyala sendiri. Jadi seperti ini ya, keren banget. Dan kalau kita kesampingkan, dia akan mati sendiri. Oke, jadi ketika kita lihat, jamnya akan menyala. Kalau kita palingkan, dia akan mati sendiri. Selanjutnya langsung aja kita coba strap untuk yang kedua. Oke, untuk melepasnya juga gampang. Dan selanjutnya, gue akan ngasih tahu cara melepas strapnya dari ini. Jadi di bawah sini tuh ada tombol. Nih, ini ada tombol ya, ini ada tombol. Kalian pencet aja. Kalian pencet. Selanjutnya kalian tarik untuk strapnya. Jadi di sini juga ada tombol. Kalian pencet dan kalian lepaskan. Kalau nggak dipencet tombolnya, kalian nggak bisa melepaskan strap jam ini. Oke, selanjutnya langsung aja kita coba yang kedua, yang warna biru. Oke,
kita pasang sama ya, kita masukkan aja. Oke, jadi untuk strapnya itu ada dua tipe ya. Yang pertama adalah yang sekitar 39 sampai 41 mm dan yang kedua adalah 42 sampai 49. Dan yang gue beli ini adalah yang 42 sampai 49 mm. Selanjutnya langsung aja kita coba pasang untuk strap yang kedua warna abu-abu dan ada warna birunya. Oke. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, lumayan keren. Jadi nggak bosan ya kalau warnanya hitam-hitam mulu. Jadi kalau misalnya gue lagi bosan dengan warna yang ini, gue bisa gunakan warna yang lain, yaitu warna yang abu-abu ada list birunya di pinggirnya. Oke, selanjutnya langsung aja kita coba untuk warna yang ketiga, yang kuning. Kayaknya cocok ya ini untuk wallpaper kuning dengan stripe-nya yang ada kuning-kuningnya. Oke, selanjutnya kita sama kita tekan lagi untuk melepaskan strap dari jam ini. Oke, langsung aja kita buka yang kuning. Oke, kita masukkan. Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama, langsung kita pasang. Oke, ini selanjutnya yang warna kuning dan krem. Oke, jadi ini matching banget ya untuk wallpapernya warna kuning dan untuk strapnya juga ada warna kuning-kuningnya. Oke, jadi bisa kalian kombinasikan. Untuk wallpapernya juga kalian bisa setting ya untuk menyesuaikan. Misal ininya apa? Strapnya warnanya biru, kalian bisa gunakan warna yang cocok sesuai dengan strapnya. Untuk wallpapernya kalian bisa atur. Di sini ada banyak sekali ya, kalian tinggal pilih aja wallpaper yang menyesuaikan dengan strap jam kalian. Dan ini untuk strap jam warna kuning ini juga bisa bagus dipadukan dengan wallpaper jam Nike warna putih ini. Oke, jadi keren banget. Dengan harga Rp37.000 satu pieces, kita udah bisa berganti-ganti strap jam dengan variasi yang lain. Jadi murah banget ya. Ini beratnya ada 4 ya, sama yang ini 37 kali 4 itu hanya sekitar Rp160.000. Daripada kalian harus bayar mahal-mahal, beli yang original, harganya Rp800.000 dapat satu biji.